some kind of butterfly. Baby, you give me feel lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Ini baru di servis, Bang. Iya, kalau masuknya kita bisa pakai kabel yang lama itu. Kalau pipa kan, iya kabel kan masih yang kemarin juga bisa. Kalau pipa itu kemarin kan udah pakai kan yang dua-dua. Kalau yang baru kan. Itu apanya, Bang? Ini buat kemudi. Oh, buat kemudi. Ke motor. Mengendali kecepatan ini, mengendali angin. Dia kecepatannya bisa diatur nggak, Bang? Jadi pelan, oh bisa. Baterainya gede banget lagi. Orang di situ, tapi aja kemarin dia narik orang. Iya, makanya. Oh. Wih. Oh, pelan itu ya, kalau pelan. Bisa mundur, maju. Lampu nyala. Coba lihat, Bang, remote-nya, Bang. Wih, remote-nya udah mantap. Ini masih yang biasa ini. Gua tuh masih yang biasa. Iya, yang harga 300. Ini baterainya harus segini, Bang. Apa 5200 mAh ya, Bang? Ini jadinya digantung aja ya. Ini bikin lagi 3 meter ntar ya, Bang. 3 meter? Makanya gue cari partner yang bilang, cariin deh, Dan. Siapa yang punya modal deh, kita bikin banyak dulu. Permintaan banyak banget, cuman harus yang ready stock. Oh gitu? Ada modal buat bikin. Itu alatnya apa namanya, Bang? Ini nih?
ISC. Hah? ISC. ISC. Cabutin dulu yang begini tadi dan situ dong. Ini mana? Coba. Tunggu banget gila. Begini-begini teman lu dan kita bisa berkolaborasi dan lu teknologi sangat elektrimen elektrimen gua bisa elektrimen gede ya kan. Ini bang lepas bang. Iya, soalnya belum paten gua belum paten. Baru prototype. Ini, prototype aja. Ini gua punya masternya, oh tinggal lihat. Ini buat kapal yang itu ya di atas ya? Itu rangkanya. Yang oh itu tuh yang orange. Oke, okay. Nanti begini dia sistemnya dan cara kerjanya. Videonya terus. Begini nih jalan. Ini motor lagi satu. Motor. Itu buat apa motor yang di bawah itu? Buat ngembangin back. Oh. Ini kan back ratanya. Ya kan? Jadi angin. Kan, ha. Ini remote kan harus pakai yang martabak tuh, yang 4 channel. Jadi, ya minimal 4 channel lah. Jadi begitu kita hidupin ini, dia ngambang, ini udah gak bisa dipencet lagi. Di pencetannya kan di kancing gitu kan, udah di start. Kunci, di kunci. Nah, kunci. Udah baru main, nanya. Itu harus pake ISC-nya nyambung, ini motor di paralel. Ini otaknya, ini udah cari yang benar-benar apa? Waterproof, cuman panasnya juga ini yang kayak begini kan pendinginnya ngambil dari bawah juga ntar pendingin ini. Oh pakai heatsink lagi? Water cooling ya kan. Kalau mau lebih enak beliin pompa, ada pompanya. Water cooling ada. Nah ini gimana kekuatannya ini? Sedang tapi kalau di air ngangkat. Tenaganya kuat pasti ya. Jadi tenaga torsinya. Ini torsinya robot. Jadi torsinya gede. Nah, gitu. Kita jangan ini memang khusus untuk di atas ini dan buat di atas. Beda. Kalau untuk di air dia enggak ada cilan. Ini dia yang speed RPM, torsi enggak ada. Ini bedanya itu sih bagus. Sama yang ini. Kalau mau yang bagus cari mereknya Cleopatra. Iya. Itu satu gitu kan kena berapa, Bang? Satu ini 475. Berarti 900 lebih. Kalau yang biasa kayak gini nih? Itu 150-an. 150. Nah, itu brushless ini kan ada macam nih. Ah. Ini tipenya brushless. Soalnya yang tiga kabel namanya brushless. Ah. Ini braset, dua kabel. Braset. Ya kalau menurut saya sih, sependek ilmu saya, ini tarikannya lebih kenceng nih, lebih agresif kalau di motor 2 tak lah. Iya. 4 tak. Oh. Soalnya ini kalau kita mau buka, cepet langkat. Cepet banget ngangkat buka gas. Oh gitu. Soalnya di situ dia. Sama ini braset juga, dia selalunya dua kabel. Ada lagi yang lebih gede ini yang situ yang pasang itu namanya ini kan tipe 775. Nah itu 895 malah itu. Oh itu yang lebih gede. Lebih gede lagi. Ini volnya berapa nih dia? Ini 13 enggak volnya sekitar 12 apa enggak? Itu voltasenya apa sama kayak baterai? Baterai kan 7,4. Enggak, beda dong. Dia voltasenya 12 sama 24 nih. Low speednya 21.000 per menit. Load current-nya 4,5 ampere. Size-nya yang tipe 57. Oh, 12 sampai 24 volt ya voltasenya. Iya, berarti 12 bisa. Ini sama, 12 sampai 24, tapi RPM-nya cuma 8.000.
low speed. Tapi tenaga gede kali ya? Torsi gede buat narik enak. Kalau ini kencang, tapi kalau narik habis. Itu bedanya. Oke, oke, tahu. Siap, siap. Banyak juga berarti macamnya ya. Saya belajarnya ya itu dari YouTube pelan-pelan. Iya, gua juga sama Bang belajar dari YouTube. Sekarang gua mau nyari orang yang bisa gua kerja sama.